Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini adalah si Mege Junior ya. Alhamdulillah guys, akhirnya menetes si Mege Junior. Bisa menetes. Cuman satu, gak tahu ini. Yang lain netes apa enggak ini? Maksudnya masih ada dua telur ini di dalam. Masih kelihatan gelisah ya. Masih agak takut dengan saya ini. Ini baru berani keluar ini dari kok ini. Masih belum tenang dia. Barusan untuk yang jantannya saya ambil aja karena dia masukin betinanya dan juga ini anaknya, ini ada satu ekor yang mati dipatok sama si Mege. Saya amankan dulu si Mege ini, jadi masih sisa dua butir ini telurnya. Gak tahu netes apa enggak, kita lihat aja nanti. Misalnya induknya ingin dia masuk kokok tapi belum bisa, ini masih belum tahu jalannya, dia masih kesulitan untuk masuk kokok. Ini malah keluar induknya. Gelisah ini karena ada saya ini dia. Ini hari kedua teman-teman, pagi ya, kita lihat si Mege Junior dengan induknya kayak apa dia. Iya, dia udah berani keluar teman-teman. Wow, menetas juga akhirnya yang dua telur teman-teman. Sip. Alhamdulillah teman-teman, si Mege Junior menetas secara alami, dieram oleh induknya sendiri, bisa menetas 3 ekor. Sebenarnya ada 4 ya yang menetas, tapi yang pertama udah mati ini dipatok sama si jantan, si Mege. Dan ini si Mege sekarang sudah saya amankan, saya pisah. Ya ternyata asik juga ini, 3 ekor si Mege Junior menetas secara alami. Dia coba kasih makan ini anaknya, melatih kasih makan ini. Yang satunya masih malu-malu, dia masih belum mau keluar, yang mungkin yang paling muda itu masih sensitif sekali ini induknya. Ini kalau saya gerak sedikit aja ini udah dibawa apa itu masuk kok ini anaknya ini sama induknya ini. Jadi masih agak gelisah kalau ada orang itu, masih takut ya.
asik juga ternyata teman-teman. Kita coba menetaskan secara alami, karena biasanya selalu saya ambil itu telurnya, kadang saya tetaskan lewat mesin, kadang juga saya kita titipkan di ayam lain yang lagi ngeram juga. Ya, asik juga ternyata. Si Mega Junior menetas secara alami di ram induknya sendiri. Ya. Mudah-mudahan bisa sehat ini sampai besar. Bisa menjadi penerus nanti ini si Mega. Masih malu-malu ini anaknya. Wah, lucu sekali dia. Dia memberikan jangkrik teman-teman sama anaknya, melatih anaknya makan jangkrik. Kita kasih yang kecil-kecil ya, biar tidak kesulitan dia. Lama-lama semakin berani nih. Ya, pelan-pelan aja. Nah ini, karena induknya memang sebenarnya udah jinak ini. Ya mungkin karena insting ayam hutan ya, yang pada prinsipnya dia kan liar ya rata-rata. Jantannya udah kita amankan, si Mega ini kita pindah di kandang sebelah ya, karena ini kalau kita campur anaknya dipatukin, dan ini yang betina induknya ini dikejar-kejar terus, jadi kita amankan aja, kita taruh di kandang sebelah. Nah ini si Mega. Yang anaknya masih malu-malu, belum mau mendekat dia. Dibawa makannya nanti, dibawa ke anaknya. Thank you.
sepertinya sehat-sehat ya ini anaknya. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai besar, bisa sehat terus, bisa menjadi penerus si Mege nanti. Oke teman-teman, terima kasih telah datang di channel Amrozi Ozi. Saksikan terus video-video yang menarik berikutnya. Jangan lupa like, share, and komen ya. Subscribe-nya jangan lupa. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Ayam Hutan Indonesia.